bisa dipastikan omongannya kayak gitu. Ada niat mau dipsi merah kayak Rian. Ya pengennya ada, tapi ya dananya juga ya kan, mikir ini aja udah banyak, udah cara-caranya aku pusing nih karena mau beli. Udah ada yang piwul. Ada itu kayak yang sinyip tadi di TikTok tuh sinyip itu kan. Nanti kakak nggak mau kalau aku minta foto, yang enggak dong, mau nyet aja minta foto sama aku aja aku kasih kok. Main dong kak ke Medan, kalau untuk tahun ini belum bisa ya, soalnya kan bulan 12 sibuk nih, ada acara ayah aku gitu kan, malah orang Medan yang main kesini gitu. Mungkin lebaran lah baru bisa ke sana atau tahun depan gitu. Cantik ya deh Bang Ben Arifin. Hei, makasih. Semalam Bang Rian ke Bagan Batu nggak sempat jumpa, sedih banget. Aduh, mobilnya nggak di stiker kak. Udah di stiker mukanya Rian sama Pajar. Setir pacar kakak dong. Nanti setir suami aja ya. Salam Bangun Jaya. Hah, sampai kita sebangun jaya. Soalnya semalam lewat rumah kakak, kakaknya nggak ada. Oh iya, aku kalau siang tuh udah ke DK4 guys. Karena kan mama aku udah pindah gitu kan. Kak, salam kenal buat Iwan Pajar, oke. Okay. I love you, Boneng. Love you too. Kak, Bang Rian mana? Bang Rian pergi. Kak, saya sering jumpa Bang Rian, kak. Satu kampung, kak? Salam kenal Kak Tia, halo. Kak, kapan nikah? Belum tahu kapan nikah. Katanya cantik banget, makasih. Padahal sekarang aku udah gini loh. Soalnya kan nanti auranya nampak weh. Auranya kan tidak lucu gitu kan. Kenapa bisa rumah sama ortu kakak? Ya karena kan ortu aku apa buat rumah juga di DK4 gitu. Sebenarnya ya ini dulu tuh rumah ini itu tuh rumah cuma untuk rumah persinggahan gitu. Dulu kan kami tinggal di DK4. Semua usaha tuh di DK4 gitu kan. Dulu tuh ini cuma tuh assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Dulu tuh ini cuma untuk buat ruko gitu. Rupanya malah jadi rumah. Ya udah terus kami pindah sini. Saya pindah sini rupanya ya aku inisiatif lagi buat rumah panggung di atas kolam gitu kan, dan kayak yang apa ya udah jadi buat, dan kebetulan semua usaha